Raffi Ahmad sebut JJ Govinda dipandang sebelah mata kini unggul pilkada. Raffi Ahmad terus memberikan dukungan yang tulus untuk adik iparnya, JJ Govinda alias Richie Ismail. Diketahui saat ini JJ unggul di Pilkada Kabupaten Bandung Barat, KBB. Lewat Instagramnya pada Kamis, 28 November 2024, Raffi Ahmad dengan penuh rasa syukur membagikan momen haru kemenangan JJ dengan Asep Ismail. Raffi Ahmad menyoroti perjuangan JJ di awal perjalanan politiknya, sempat dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Tapi, lewat kerja keras dan semangat pantang menyerah, JJ dianggap berhasil membalikan keadaan. Dari yang sempat dipandang sebelah mata, kini bisa membuktikan bahwa setiap langkah penuh makna, ditulis Raffi Ahmad dalam unggahannya. Sebagai kakak ipar, Raffi Ahmad merasa bangga sekaligus terharu melihat bagaimana JJ mampu meraih kepercayaan masyarakat Bandung Barat. Raffi Ahmad juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada JJ. Bersyukur atas segala berkah dan kepercayaan yang telah diberikan, dan terus berusaha untuk tidak mengecewakan, jelanjut Raffi Ahmad. Di akhir unggahannya, Raffi Ahmad tak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan JJ. Ia juga menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan atas hasil yang diraih oleh drummer band Govinda itu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih untuk semua yang sudah berjuang bersama dan mendukung kami tanpa lelah. Hatur nuhun Bandung Barat, ditutupnya penuh rasa syukur.